MTSN 2 Hulu Sungai Tengah menyerahkan bantuan berupa uang tunai untuk korban banjir Kalimantan Tengah melalui Palang Merah Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Diserahkan langsung oleh Kepala Madrasah kepada perwakilan PMI Kabupaten Hulu Sungai Tengah di ruang Kepala Madrasah pada Sabtu 25 September 2021. Sumbangan tersebut Hasil dari open donasi yang dilakukan oleh PMR MTsN2 Hulu Sungai Tengah selama tiga hari bersama guru dan peserta didik di lingkungan MTsN2 Hulu Sungai Tengah, Kepala Madrasah Dr. Andes Haji Iman sangat mengapresiasi kegiatan penggalangan dana tersebut dan berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir di Kalimantan Tengah. Hari ini kita telah menyerahkan. Bantuan berupa uang kepada warga Kalimantan Tengah yang terdampak banjir melalui eh, Palang Merah Indonesia, cabang Sungai Tengah. Jadi, alhamdulillah, dari eh, infak, siswa, guru terkumpul. Ya, cukuplah untuk meringankan beban mereka yang kena musibah. Penggalangan dana dan penyaluran bantuan untuk korban terdampak banjir tersebut dilaksanakan sebagai bentuk rasa kemanusiaan dan menjadi salah satu proses mencerdaskan sikap peduli antar sesama bagi siswa-siswi MTsN2 Hulu Sungai Tengah. Dari Barabai, Humas MTsN2 Hulu Sungai Tengah melaporkan.